Okey geng, bersama dengan Karik Garas lagi. Okey, kali ni kita nak bincangkan pasal kereta korang mati-mati bila terutamanya waktu berhenti dekat traffic light dan waktu reverse kereta kan, kereta korang mati-mati. Terutama lagi bila korang buka aircon, memang confirm benda ni akan sering berlaku mati-mati kereta. So aku akan bagi tahu untuk kereta Proton Wira aku, benda ni korang boleh aplikasikan untuk Iswara, Saga dan kereta-kereta lain juga. So jom kita tengok apa yang perlu kita tukar, okey? Ular. Okay geng, bersama dengan Khalid Garas lagi. Kalau korang tengok kat sini, yang ni bukan ular, bukan tali, tapi ini adalah grounding cable untuk kereta, okay? Okay geng, yang ni aku baru beli daripada online, apps online kita. Korang boleh check link dekat bawah. Bukan untuk promote, tapi just kalau korang nak beli benda yang sama, aku dah siapkan link kat bawah. Okay, by the way, korang boleh tengok kat sini, yang ni adalah grounding cable 400 ampere, okay? Dia ada 300 ampere, tapi aku ambil yang paling besar. Yang dan paling penting untuk korang, yes, memang boleh dapat grounding cable yang murah dalam RM15, RM35, tapi korang kena pastikan grounding cable korang 100% kuprum, okey? Tembaga 100%. Kalau kita check kat sini, nak tunjuk korang. Nampak tak ni, geng? 100% tembaga tulen. So, itu yang paling penting sebab dengan harga yang dalam RM15, RM35, RM50, tak semestinya dia 100% tembaga. Kalau korang nak tahu harga yang aku beli, dia dalam 130 macam tu je. Okay, okay, jom kita pasang dekat kereta. Tak lain dan tak bukan Proton Wira. Okay geng, kalau korang tengok kat sini, dia ada yang paling panjang, pendek, makin lama makin pendek. Dan korang pasang lah ikut kesesuaian, okay? So jom. So ni masalahnya, so kita kena buat lubang besar sikit. Benda ni kita tak muat geng, so kita kena besarkan bagi dia boleh masuk muat. Macam biasa kita akan gunakan filler untuk besarkan lubang logam ini, okay? Okay, korang buat filler ni sampai lubang dia dah cukup ngam untuk masuk dalam skru bateri terminal negatif. Okay geng, atas permintaan ramai, aku tunjukkan. Okay, kat sini aku beli 5 kabel je, 1, 2, 3, 4, 5. Kabel pertama aku terus sambung dekat distributor. Kalau korang boleh tengok sini kan, nampak, just pasang je tempat ni, dekat nut dia. Yang kedua aku pasang dekat gearbox. Nampak ni? Nampak ni? Okay, kabel ketiga aku pasang dekat, oh, kabel ketiga jauh sikit. Aku tak tahu kabel ketiga ni, ha ni. Pasang dekat chassis, chassis lah, mounting. Ha ni. Tapi lubang dia tak maaf, kalau kena asah guna filler bagi besarkan. Lepas tu yang kabel keempat lah, pasang dekat carburetor. Kena buka benda ni, oh. Buka ni semua baru ada ruang untuk pasang dia. Dekat mana betul tak? Dia antara pegang ni, oh. Antara pegang, ada nut yang pegang vacuum ni, oh. Benda vacuum ni, ha, dekat bawah tu. Lepas tu last sekali kabel yang kelima ni aku pasang dekat chassis ni. Okay, harap korang enjoy video ni. Khalid Garage kat YouTube channel.